Hai dan salam sejahtera. Kumpulan kami telah mengadakan program Kempen Mulakan Pagi Anda dengan Sarapan yang diadakan pada 17 Oktober 2019 yang bertempat di Stesen Bas, Kolej Harun Aminur Rashid. Program Sarapan Pagi merujuk kepada konsep kerja sosial iaitu menerusi agihan makanan kepada golongan sasaran. Golongan sasaran ini hanya melibatkan seramai 40 orang iaitu dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menetap di Kolej Kediaman Harun Aminur Rashid. Objektif bagi program ini ialah yang pertama, mempraktikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan dalam pelbagai suasana yang berbeza. Yang kedua, memupuk budaya bekerjasama dan kerja berpasukan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Yang ketiga, menerapkan kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan tanggungjawab. In vain we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. Slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Kempen Mulakan Pagi Anda dengan Sarapan yang telah dijalankan dapat memberikan impak yang positif kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah terlibat semasa program ini berlangsung. Antara impak yang diperoleh kepada mahasiswa dan mahasiswi ialah setiap pelajar dapat bersarapan pagi sebelum memulakan aktiviti pada hari tersebut. Pelajar-pelajar ini juga
telah ditekankan tentang pentingnya pengambilan sarapan pagi. Seperti yang kita sedia maklum, sarapan pagi dapat membekalkan tenaga dan membantu pelajar kita untuk lebih fokus. Selain itu, program yang dilaksanakan juga memberi kesan positif kepada para sukarelawan. Antara impaknya ialah para sukarelawan dapat mempelajari cara untuk menguruskan program dan menguruskan perbelanjaan. Para sukarelawan juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Selain itu, para sukarelawan juga dapat mendekatkan diri sekaligus mengajak orang lain untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat. Program kesukarelawanan kedua kami jalankan di luar kampus. Program tersebut adalah gotong royong membersihkan kawasan perkuburan Taman Hijau. Tempat bagi program ini adalah kawasan Tanah Perkuburan Islam Ketoyong, Tanjung Malim, Perak. Organisasi yang terlibat adalah mahasiswa-mahasiswi UPSI dan pihak pengurusan Tanah Perkuburan Taman Hijau. Objektif pelaksanaan program adalah yang pertama untuk memberi kesedaran akan sikap bertanggungjawab sebagai seorang insan akan kehidupan di dunia dan juga akhirat. Yang kedua, bagi memupuk semangat bekerjasama dalam menjalankan sebarang aktiviti di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Dan objektif yang ketiga adalah untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa perbezaan budaya, agama dan latar belakang seseorang bukanlah penghalang untuk melaksanakan aktiviti kesukarelawanan secara bersama. Impak yang terhasil daripada program ini adalah melibatkan impak terhadap komuniti, peserta sukarelawan serta kepada alam sekitar. Impak yang pertama adalah terhadap komuniti. Melalui program yang dijalankan ini, ianya diharapkan dapat memupuk sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu dan membuat amal kebaikan tanpa mengira pangkat, warna kulit, budaya dan sebagainya. Seterusnya, impak kepada peserta sukarelawan. Impak program ini kepada kumpulan kami yang pertama ialah dapat meningkatkan semangat bekerjasama, iaitu apabila kami bersama-sama membersihkan kawasan perkuburan ketika panas terik. Tetapi kami masih bersemangat membantu rakan-rakan yang lain membersihkan kawasan di zon A dan zon B, walaupun pada mulanya kami telah dibahagikan untuk membersihkan kawasan yang berlainan. Nakala, impak program ini kepada alam sekitar pula, kawasan perkuburan menjadi lebih bersih. Pada mulanya,
Banyak dedaun yang berguguran di atas tanah dan pokok-pokok kecil juga sudah tinggi daripada batu nisan. Setelah kami membersihkannya, kawasan tersebut menjadi lebih kemas, bersih dan lebih luas setelah dedaun disapu dan pokok-pokok tersebut dicantas.